top up game favorit dan kesayangan kalian di lapakuda.com. Kalian bisa cek website di browser kalian atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store, sudah tersedia sekarang. Lalu kalian coba cek website ini lapakuda.com, terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayangan kalian, diklik semua game. Lalu kalian cari game favorit kalian ini pasti ketemu teman-teman. Kalian tinggal scroll, aduh, tangan sampai pegel. Tapi pasti ketemu game favorit kalian. Kalian juga bisa search di sini game favorit kalian, teman-teman. Misalkan Black Clover, langsung ketemu Black Clover M. Tinggal cari game favorit kalian di sini. Kalau kalian pegel scroll, kalian bakal pegel scroll karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com. Transaksinya juga cepat. Jangan lupa cek website, cek lapaknya. Let's go. Oke teman-teman, di video ini gue mau coba itu ya arena, tapi nggak usah mikir teman-teman ya, mono hijau, mono merah, apalah segala ya. Gue mau coba pakai tim ini aja teman-teman ya. Gue mau coba pakai tim, ini salah setting ya. Tim full ini, tim full limited teman-teman ya. Ini harusnya jelek sih teman-teman ya, harusnya jelek. Cuman kalau kalau misalkan apa tuh, kalau misalnya bagus sih kacau juga temen ya. Kita coba ya. Nah, ini kita lawan tim DOT ya. Ini bagus apa enggak ya? Gue yakinnya sih jelek temen-temen. Jadinya jadi gedong gitu, gede dongo ya. CP-nya gede dongo gitu. Kita lihat ya. Cuman poin bakal turun sih anjir. Apa tuh? Oke, kena burn nih. Nah, habis deh. Langsung anjir, langsung rata dah. Bener-bener nggak guna ya. Anjir, teman-teman. Bener-bener. Anjir. Bener-bener nggak guna kita, teman-teman. Oke, kasih sialan. Kita coba kill Black Asta-nya dulu ya. Ini mah harapan cuma di Black Asta nih. Duh, nggak di buff immunity lagi. Oke. Aduh, capek deh. Wah, suram tuh anjir. Aduh. Better kita cabut, teman-teman. Enggak. Gila ini. Emang apa yang penting komposisi sih, teman-teman ya. Gila, ini beda jauh lu CP-nya lu. Beda jauh lu. Coba ini mono red, ini serem sih. Nah, coba ini ya. Mono hijau, teman-teman, mono hijau. Coba ya. Ini memang ide yang buruk sih anjir. Sumpah ini ide yang buruk. Pakai semua limited deh. Bisa menang sekali ya udah. Oke, kita percuma enggak bisa di total silent ya. Nggak bisa di total silent, jadi kita harus gimana nih ya? Ya udah gini dulu deh. Yang penting aktif dulu itunya. Yang penting aktif dulu. Buset. Yang penting aktif dulu itunya. Ini percuma kita nggak bisa stun dia. Yang penting aktif dulu. Apa tuh namanya? Invulnerability-nya. Oke, kita kasih sialan. Setidaknya kalau Yuno diganti Kyowe ya, lumayan temen-temen. Setidaknya ya. Oke, kita kasih ini. Sialan. Bram. Oke, nice. Meridona udah tamat. Ini kita ya babat deh. Setidaknya kok ganti Kyowe ya, Yuno SD temen-temen ya. Itu lebih mantap loh. Lebih mantap karena dia cocok sama si Merelion. Kyowe sama Merelion cocok itu, jadi ada sinergi teman-teman. Kalau sekarang kan bener-bener ini nggak ada yang bersinergi anjir. Aduh, status L. Oh iya, dia masih ulti ya. Waduh. Oke, ayo Yuno SD. Bisa yuk Yuno SD yuk. Terang selama itu. Ya, oke. Goodbye. Srot. Oh, oke sih. Nah, ini kita taunt gitu. Bisa menang. Oke, okay, nice. Gua jalan. Ini kita taun. Biar dia enggak bisa revive. Cugir. Oke, okay, nice. Udah ketang enggak bisa revive lu. Oke, nice. Kasih. Oke, okay, kita menang nih kayaknya, teman-teman. Cepret. Oke, okay, nice. Oke, okay, kasih sialan.
Bam 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 bam, tinggal Merelona itunya. Au 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 au. Aduh, anti sihir belum aktif lagi. Tenang tenang, abis ini harus aktif sih. Oke, kena burn kan. Tek. Anjir. Dia reduce lagi, reduce itu. Oke. Aduh, belum aktif kampret. Ya udah enggak apa, yang penting aktif dulu itu. Oke, Merilona tamat, kita menang nih. Oke, oke kita ulti. Anti sihir aktif. Oke, anti sihir aktif. Nice. Oke, kita babat Merilona ya. Yuk. Menang, menang. Sialan. Bam. Oke, nice. Menang, teman-teman. Gila, try hard tuh. Keren nih, keajaiban bisa menang ya. Oke, goodbye. Limited nggak menjamin kemenangan. Sumpah, yang penting komposisi ini tinggal diganti Yuno SD ya, atau Julius kita ganti Kyowe, itu udah mantap teman-teman. Udah lumayan mantap ya, sudah lumayan mantap. Nah kayak gini aja gitu nih, kayak gini aja ini udah lumayan mantap. Tapi coba kita lawan ya, CP-nya kecil soalnya. Nih. Karena Kyowe sama Black Asta cocok, sama Merelona cocok. Julius cuma timo, walau cuma timore ya udah lebih dari cukup ya. Julius tau sendiri lah, suka mati awal-awal. Ini kita sikat ya. Bam, oke nice. Wah, ketahuan ya udah. Kasih ini aja. Glepok. Ini kita kasih sialan. Goodbye Julius. Oke, nice, nice. Yuno SD kita bertahan nih. Karena masih invulnerability ya. Oke, oh dia nggak ituin skill. Ya, Yuno, biasa Yuno SD yang disikat. Memang ide yang buruk nih anjir. Tapi masih menang sih nih teman-teman. Kalau lawan CP di bawah ya, masih menang sih. KOW-nya dulu ya deh healer. Oke. Terus kita jalan lagi. Fokus Black Asta dulu lah ya. Fokus Black Asta dulu. Kasih ini jebret. Aduh, anti sihir lagi. Ya gak bakal mati sih itu. Au. Waduh, kena comeback nih temen-temen kayaknya. Waduh, kena comeback nih kayaknya. Oh, udah nggak ada lifesteal tuh. Yuk, kasih sialan dulu penting. Oh iya, dia ulti lagi. Aduh, semoga bisa nahan sih. Oke, goodbye dulu. Aduh, gila. Tahan Black Asta. Oh, oke. Okay. Untung kesana ya. Aduh, aduh, aduh. Wah, wah, wah. Gawat deh. Tahan, tolong. Aduh, aduh. Tahan, tolong. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita menang, teman-teman. Goodbye. Sialan. Ceger, oke. Okay. Masih bisa menang kalau ada CP-CP kecil. Tapi try hard banget. Oke teman-teman, gitu aja ya video kali ini ya. Jadi itu ide yang buruk ya. Jadi ini gue baru coba teman-teman ya. 4 limited ya. Better apa tuh? Setidaknya salah satu diganti yang cocok gitu. Oke teman-teman, gitu aja ya. Jadi itu ide yang sangat buruk ya untuk 4 limited. Nanti kita lihat 1 limited lagi si Noah Valkyrie ya. Itu kan udah jelas next limited pasti Noah Valkyrie. Itu siapa tahu ya, siapa tahu bisa bikin. Makanya ini game ramah F2P teman-teman, ramah F2P. Jadi limited tuh cukup 1 atau 2 aja, udah sisanya yang buat support sih limited itu. Kalau pakai 4 limited ya player baru tamat teman-teman ya, player baru yang baru main-main baru-baru ini tamat semua, nggak ada yang bisa PvP itu teman-teman. Jadi ini game adil ramah F2P. Thank you udah nonton, see you on the next video, bye bye semuanya.